Zaman aku, animasi ni tak sebanyak sekarang. Masa time aku, kita orang cuma ada Dragon Ball, Sailor Moon, Ucup Santorian, Keluang Man, Mojako, Yoki, Sekacang, Anak-anak Sidik. Bila cakap macam ni, macam banyak lah pula kan? Entah! Apa-apa pun. Point aku, animasi aku dulu, kalau kau tengok tu, mesti budak-budak kelas kau semua tengok animasi yang sama jugalah. Tapi sekarang, animasi ni banyak sangat pilihan. Sampai kau tak terkejut lah kalau animasi kau tengok ni tak ada orang pun kenal. Kau tengok kartun apa weh sekarang kat rumah? Aku tengok Sumi Azil. Ha? Apa Zil? Kita tengah bincang pasal kartun ni kan? Entah dia. Zaman aku dulu animasi ni dia tak ada dalam internet sebab internet tak ada lagi. Bukan tak ada, tak ada tapi tak digunakan secara meluas. Jadi, macam mana cara nak tengok animation? Yes. Tengok kat YouTube? Tak. YouTube tu kau kena ada internet lah. By the way, aku tengok dekat TV. Benda kotak kali hitam ni. Setiap hari Sabtu dan Ahad adalah hari special bagi budak-budak usia aku ni. Usia daripada 8 ke 10 tahun macam tu lah. Masa tu time dia start daripada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari gitu kot. Kita orang akan pergi berkumpul dekat depan TV dan layan kartun sampai puas. Masa tu pukul 9.30 pagi tu kau akan disajikan dengan Dragon Ball yang setiap episod dia akan ada epic fight. Habislah kau Freeza! Habislah kau Deku! Ya! Bersambung minggu depan. Apollo! Ada satu time ni, budak-budak kelas aku tengah excited melayan Pokemon. Setiap hari cerita Pokemon lah. Sampai time tu, ada cikgu kelas komputer aku ni, dia pergi bawa CD movie Pokemon dan pasang dalam kelas kita orang. Siapa yang tak tengok Pokemon, dia ketinggalan. Wow, menternak binatang is a trend ya sekarang? Chambesh! Aku pun nak tengok kat lah sebab nak gak join budak bercerita kan, tak nak ketinggalan. Cuma kartun Pokemon ni dia ada dalam channel TV7. Dan rumah aku macam ada perlindungan daripada channel tu masuk dekat TV aku. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab rumah aku tingkat 4 je kot. Kena tingkat 7. Dan cerita dia tayang dalam pukul 8.30 malam ke 8 malam. Aku pun tak ingat. Tapi malam lah. Aku punya rumah ada satu rule di mana malam-malam kita orang tak boleh tengok kartun ni semua. Kita orang semua kena mengaji, lepas tu kena buat kerja sekolah. Lepas tu tidur. Lepas tu joget. Tiba. Dan selalunya waktu pukul 8 tu adalah waktu ayah aku tengok berita. Jadi kadang-kadang bila aku perasan je mak ayah aku tak ada kat depan TV, aku pun apa lagi ambil lah peluang. Cuma kan aku cakap dekat awal tadi, TV dekat rumah aku tak ada line sangat untuk channel TV7 ni. So TV aku selalu dia macam akan rosak-rosak sikit lah. Masa ni aku kena pergi belakang rumah aku dan kena adjust sikit lah antena TV rumah aku ni. Dan masa tu aku akan ulang alik lari daripada belakang ke depan rumah untuk check yang TV aku tu dah dapat line ke tak. Benda ni akan berulang-ulang setiap kali bila aku nak tengok channel TV7. Bayangkan. Shitih. Dan dah lah antena tu dipasang dekat luar balkoni rumah. Aku terinjur-rinjur masa nak adjust line tu dan silap aku terjatuh. Dapat line bawah tanah. Dan tadi aku dah cakap pasal bila hari Sabtu aku akan bangun terpacak depan TV tengok cerita Dragon Ball kan. Ada satu masa ni aku excited bangun-bangun ikut rutin time cuti aku. Dan aku terkejut time tu yang cerita Dragon Ball yang aku nak tengok tu dah habis. Rupa-rupanya masa tu aku terbangun lambat tau. Kalau zaman sekarang, aku boleh je lah tengok kat YouTube orang re-upload balik cerita tu kan? Internet bang. Tapi sebab zaman aku benda semua tu tak ada lagi, jadi bila kau tertinggal satu benda tu, memang bermaksud engkau tertinggal. Tertinggal lah. Tak dapat tengok dah. Pergi kembut seseorang. Tak ada ertinya TV nak ulang balik bagi aku tengok. Dan menangis lah sikit. Tapi sedih weh. Okay, cakap pasal kartun sekarang ni kan. Aku perasan animasi sekarang ni banyak pilihan dan ada juga yang pelik-pelik. Aku tak kata yang animasi aku ni lagi bagus daripada animasi yang pelik ni. Mungkin juga animasi aku ni termasuk dalam golongan yang pelik-pelik ni juga. Mana aku tahu kan. Cuma aku rasa jealous lah untuk generasi sekarang sebab pilihan tu banyak. Dan juga aku rasa beruntung untuk zaman aku dulu ni. Sebab aku tak payah nak pening-pening nak pilih nak tengok apa. Sebab bagi aku kalau terlalu banyak pilihan, pening juga tu nak tengok apa. Nak tengok kartun ni lah. Yang ni jugalah. Yang ni pun best. Nak tengok semualah serentak. Sebelum aku tamatkan cerita kali ni, aku nak cakap benda sikit. Kalau ada di kalangan penonton aku ni mak ayah ataupun saudara-saudari muda yang terfikir kartun sekarang ni banyak sangat dan tak tahu mana yang okey ke tak, mana yang bagus ke tak, jadi aku nak memperkenalkan sikit satu platform ni, Durio Plus. Durio Plus ni adalah sebuah platform streaming yang ada banyak konten-konten tempatan dan juga luar negara yang berkualiti dengan animasi yang cantik, nice dan juga tertapis dari anasi-anasi yang tak berapa kita minat. Dekat platform ni ada hampir 5,500 kandungan dan banyak animasinya yang mengetengahkan unsur-unsur keislaman dan juga nilai-nilai murni yang bagus. Jadi kepada siapa-siapa parent yang risau apalah nak diorang semua tengok kan. Dekat Durio Plus ni parent-parent tak perlu risau dah sebab kandungannya sudah ditapis dan selamat untuk tontonan kanak-kanak. Dan satu lagi untuk pengetahuan korang juga, animasi Sumi Aziz ni pun dah ada dekat Durio Plus ni. Jadi kepada siapa-siapa yang nak support Sumi Aziz dan tengok kali kedua, ketiga, keempat, bolehlah tengok pula dekat Durio Plus.
Plus ni ha. Di samping tu, Durio Plus ni juga ada membuka peluang kepada orang di luar sana untuk sertai diorang dalam menjadi salah seorang Durio Creator. Apa pula Durio Creator ni? Ha, Durio Creator ni adalah salah satu cara untuk korang mencipta konten di luar sana dan dapat menjana keuntungan yang berterusan bersama Durio Plus. Jadi apa lagi? Kepada korang yang nak download apps Durio Plus ni ada dekat bawah, dan juga kepada siapa yang nak menjadi Durio Creator pun, link dia ada dekat bawah ni. Thanks sebab dengar sampai habis dan assalamualaikum.